Walker Wesley. Welcome back to Wesley Vlog. And also good morning everyone. So sekarang jam 8. Saya bangun jam 7.30. Baru habis habis kemas bilik. So okay, untuk pengetahuan kalian, this video is a long lost delay vlog which I have recorded 2 or 3 years ago like that. 1 or 2 years ago lah. So seperti video-video yang lepas, ini adalah video pasal kehidupan saya di Semenanjung sempena cuti semester untuk sesi 2022-2023. Alright. Okay, kita boleh postpone. Jom. Biar saya jelaskan kenapa saya ada hati ataupun berniat ingin rakam vlog untuk video minggu kali ini sebab sekarang cuti semester. Saya pun secara kebetulan pulang ke Semenanjung. Sesi lepas saya tak rakam daily live vlog sebab masa dia sebulan dan saya tak cukup masa. Sekarang 2 bulan saya mempunyai masa yang begitu cukup untuk buat daily live vlog. So seperti biasa, kadang-kadang buat tanpa saya buat kerja rumah dan sebagainya, dan juga beberapa perkara penting dalam beberapa minggu sebelum saya pulang ke kampus mula, okey? Yap. Baik, saya sarapan dulu. And then kita akan bersambung ke bahagian seterusnya. Alright, we don't respond. Let's go. Jadi seperti biasa, saya akan beli sarapan. Dan sebelum tu saya kena pergi ke gerai yang berhampiran atau tepi jalan yang berhampiran dengan rumah saya untuk beli sarapan supaya dapat bersarapan di sana. Okey. A few moments later. Okey, jadi sekarang saya nak pergi ke bandaraya untuk membeli barang dan juga barang kelengkapan untuk sendiri dan juga barang-barang untuk keluarga. Barang kelengkapan untuk diri sebelum balik ke kampus seperti tahun lepas ataupun vlog yang setelah saya rakam pada tahun yang lepas. Okey. So, sekarang saya sedang menunggu kereta untuk menumpang ke bandaraya Seremban. Ya. Yeah. Eh, tanpa berlengkar sambil masa, kita menunggu dulu, baru kita akan bertolak ke Bandaraya Seremban. Okay, alright, let's go. Thank you.
Eh, nampak tak? So, ini salah satu salah satu pemandangan di Bandar Raya Seremban, yang di mana lokasi ini di mana dinamakan sebagai Ampangan. So, sudah mau hujan. Ni saya tak pernah bagi kena tengok kan. Okey, sini dia. So, begitulah dia punya sini-sini. Jadi, tanpa banyak sama masa, jom kita masuk. Tapi saya kena cari makan dulu lah. Lepas tu, baru sambung. Okay, let's go! Hey, 中秋节快乐！除了猫，itu apa? Pesta kue bulan. So guys, yeah. Tahu sih no, lopan.
itu sajalah untuk perjalanan bagi dua pusat membeli belah. Sebab saya tengok hampir semua benda dia sama saja, okey? So, sekarang saya nak melalui ke market lah, supermarket ataupun pasar membeli belah begitu. So, tanpa mereka sebelum masa, jom kita jalan kaki pergi sana. Sambil-sambil saya jalan kaki untuk merakam ataupun memberi gambaran kepada kalian selepas setahun saya lalui Bandar Raya Seremban yang begitu indah dan cantik ini, okey? Long lost Bandar Raya Seremban. I miss this Seremban city so much. Yeah. Long lost hometown after a year. Woo! Happy yo. Tengok. Wah. Macam hampir semua tiada perubahan pun. Wah, sungai Temiang oh. Yeah, aku jatuh. Sini, kalau kalian terasa ada orang turun sana sini. Naik sini, turun sini, maknanya ini adalah laluan bagi Seremban Prima ataupun kalau lebih tepat, stesen kereta api KTM Seremban. Wow, long lost bus terminal. Saya rindu oh. Saya rindu betul ni. Bus terminal 1 Seremban. Ya, saya betul-betul rindu. Tengok berapa banyak bus di sini. Ini juga ada bus yang lalu nilai ke Kuala Lumpur. Bukan Kuala Lumpur, lampangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Tengok. Wow. Thank you.
Ya, ini shopping center yang ketiga sudah saya lalu. Tengok. Walaupun nama lain, tapi konsep dia hampir sama. Sama dalam semua benda. Tengok. Wow, tasik. Okay, sekarang cuaca tertentu, dia selama hujan. So sekarang terpaksa bergegas ke pasar besar Seremban ataupun pasar besar yang berhampiran untuk membeli lagi kelengkapan sebelum balik ke universiti, sebelum balik ke kampus. Jadi ataupun saya rasa jom kita pergi ke sana lah. Dia tak boleh berenang lagi sudah. Okay, sampai sini saja untuk vlog kali ini. So, the daily life vlog sampai sini begini sajalah. Okay, untuk gabungan antara daily life to your home and also at Seremban City. Alright, hope you all like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama ada kalian dah share ataupun tidak, itu tak pulang kepada kalian. And also, don't forget to follow my Instagram, Wesley Chuntang. Alright, itu saja. See you the next vlog. Goodbye.